tumis 2 siung bawang putih dan setengah buah bawang bombay yang sama-sama sudah dicincang sampai harum. Masukkan 2 buah tomat, buang biji, dan cincang kasar, lalu aduk sampai layu. Tambahkan 200 gram daging giling. Aduk sampai berubah warna. Masukkan 3 buah cabai kering, aduk rata, kemudian bubuhi 3 sendok makan saus tomat, 1 sendok makan pasta tomat, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh gula, dan 1/4 sendok teh merica bubuk, lalu aduk rata. Tuangkan 100 ml air, masukkan 200 gram spaghetti rebus, lalu aduk sampai meresap. Masukkan 1 batang daun bawang, kemudian aduk rata.